5 wisata aneh yang ada di dunia. Alam menyajikan keindahan yang dapat membuat siapapun yang melihatnya berdecak kagum dan bahagia. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang melihat sesuatu yang membuat dirinya merasa bahagia, maka tingkat stres yang ada dalam dirinya akan berkurang drastis. Nah, bagi kamu yang merasa sudah sumpek dengan pekerjaan, ada baiknya dan malah seharusnya kamu meluangkan waktumu untuk pergi berlibur. Selain dapat merefresh pikiranmu itu, kamu juga akan memiliki energi baru guna menghadapi hari-harimu ke depan. Berbicara mengenai liburan, tempat mana saja yang sudah sering sekali kamu kunjungi? Gunung, laut, tanah, atau udara? Kalau kamu sudah menjajal semuanya, berarti sebentar lagi kamu akan jadi avatar. Banyak destinasi wisata yang ada di dunia ini. Kamu bisa pilih sesuka hati kamu tempat mana saja yang ingin kamu kunjungi. Terlebih sekarang hanya bermodal gadget, kamu sudah bisa booking biro perjalanan, tempat, hingga tour guide yang tentunya akan mempermudah kamu. Bagi kamu yang hobi traveling, pernah kepikiran untuk mendatangi tempat-tempat aneh yang ada di dunia ini? Seperti kelima destinasi wisata aneh berikut ini. The Karnimata Temple, India. Negara yang eksis dengan dunia Bollywoodnya ini punya destinasi wisata yang cukup unik. Salah satunya adalah The Karnimata Temple atau Kuil Karnimata yang terletak di wilayah Bikaner, India. Selain menjadi tempat ibadah, kuil ini juga menjadi rumah bagi ribuan tikus. Bukan jorok, tapi tikus-tikus tersebut memang sengaja dipelihara di sana karena pengurus kuil dan masyarakat sekitar menganggap bahwa tikus-tikus tersebut merupakan hewan yang suci. Tikus-tikus suci itu pun disebut dengan kabas. Bubblegum Malay, USA. Seperti namanya, tempat ini merupakan tempat bagi ribuan permen karet bekas kunyahan orang-orang. Tempat ini terdiri atas gang-gang setinggi 4,6 meter dan panjangnya mencapai 26 meter. Meskipun jijik dan jorok, namun tempat wisata yang berlokasi di daerah San Luis Obispo, California ini tetap saja menarik minat wisatawan. Daripada penembakan permen karet di bawah meja, mending disumbangin ke tempat ini. Carhen, USA. Pernah melihat Stonehenge yang ada di Inggris? Nah, ini tempat KW-nya alias tiruannya. Tempat aneh yang satu ini terletak di wilayah Nebraska, Amerika Serikat. Apa perbedaan tempat ini dengan Stonehenge? Perbedaannya itu terletak pada objeknya. Jika Stonehenge itu objeknya batu, nah kalau ini objeknya mobil-mobil bekas. Agar menyerupai Stonehenge, mobil-mobil bekas ini pun disusun dengan posisi tegak berdiri. Inverary Jail, Skotlandia. Tetangganya Inggris ini juga punya wisata aneh. Namanya Inverary Jail. Dilihat dari namanya saja sudah aneh. Nah, tempat ini menyajikan berbagai suasana mencekam ketika berada di dalam penjara. Inverary ini termasuk ke dalam penjara yang paling menakutkan yang ada di Skotlandia. Selain merasakan suasana mencekam tersebut, para turis yang melancong ke sini juga ditawari wisata berburu hantu oleh pihak pengelola. Berani mencoba? Yunesun Spa Resort, Jepang. Banyak sekali hal aneh yang dapat kamu temui di Jepang. Salah satunya adalah Yunesun Spa Resort yang terletak di wilayah Hakone. Selain bisa berendam, di sini kamu juga bisa menyelam sambil minum air teh, wine, dan kopi. Kenapa bisa begitu? Untuk menarik minat wisatawan, pihak pengelola memiliki ide cemerlang, yakni mengganti air kolam dengan air teh, wine, dan juga kopi.
Hasilnya, wisatawan pun banyak yang tertarik dan akhirnya mengunjungi tempat yang satu ini. Itu dia 5 destinasi wisata aneh yang ada di dunia. Aneh bin unik bukan? Yang seperti ini patut untuk dicontoh juga oleh pemerintah Indonesia. Buatlah tempat wisata semenarik mungkin agar banyak wisatawan yang datang mengunjungi Indonesia sehingga akan menambah pendapatan negara. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.